Masih berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya sedang berada di Waduk Carangrejo pemirsa. Kawasan Malang. Oke, untuk nama aslinya saya kurang tahu pemirsa. Cuman saya ini liburan. Jadi untuk hari-hari liburan tuh ya. Oke, suasananya seperti ini pemirsa. Oke, untuk kawasan sini saya kurang begitu hafal pemirsa, untuk nama-namanya dan letaknya saya kurang paham. Cuman ini berada di kawasan Malang, gitu aja. Untuk daerahnya saya nggak hafal ini. Cuman di sini banyak pemirsa, cocok buat liburan. Wah, pemandangannya indah pemirsa. Oke, untuk grupnya masih di sana pemirsa. Di sana grupnya. Itu sedang pada selfie-selfie. Pada selfie, guys. Kita akan menuju ke sini. Jadi di sini sebenarnya terdapat jalan sepur pemirsa atau kereta api, cuman di sebelah sana nggak kelihatan. Sana. Nggak kelihatan dari kamera pemirsa. Oke, untuk para sahabat dimanapun Anda berada, jika mengunjungi daerah Malang jangan lupa mampir ke waktu ini pemirsa. Banyak tumpuan batu pemirsa di sini. Jadi fungsinya tumpuan batu ini untuk sebagai pengaman waduk ya pemirsa. Supaya nggak mudah jebol maka diberi tumpuan batu. Jadi di sini terdapat waduk pemirsa. Cuman sepertinya kalau dilihat-lihat ini seperti waduk PLTA pemirsa. Sebenarnya di sini terdapat tulisan dilarang berhenti, cuman kok ada motor yang berhenti di situ pemirsa. Wah, pelanggaran ini. Ya, untuk kawasannya seperti ini, guys. Oke, mohon maaf, guys, tidak bisa mengambil gambar terlalu jauh ya pemirsa, sebab takutnya jauh dari kru. Jadi saya agak mendekat dari kru ini supaya nggak hilang kontak pemirsa. Takutnya nanti tambah lama. Thank you.
tadi ngantuk di dalam mobil pemirsa, sekarang sudah nggak ngantuk lagi. Lumayan bagus dan luas daerah sini. Jadi di sini mirip-mirip seperti waduk mana itu pemirsa? Waduk Bendo pemirsa, model-modelnya agak-agak mirip situ. Waduk Bendo juga arsiteknya hampir mirip ini pemirsa. Cuman ini yang ditambah cuma yang batas ini pemirsa, sepertinya batas sana sudah nggak ada. Oke, tuh krunya udah ngajak pulang pemirsa. Oke, kita pulang dulu. Oke, sekian dan terima kasih, semoga